Welcome back to So I can learn how to love. Aduh, ngantuk. Ngantuklah pula. Alamak, lupalah kan pagi hari ni. Aku nak pergi mandi and aku nak pergi masak lah. Yelah, biasalah Alia dah banyak masak breakfast untuk aku. Aku mestilah kena balik jasa dia balik kan. Aduh, biasalah asyik aku je kena zoom dia kan. Takpelah, hari ni aku kena pergi mandi dulu and then aku pergi aku pergi masak and aku kejap aja untuk pergi ke universiti lah. Aduh, bising lah jiran sebelah menangis ni. Aku memang aku tahulah. Okeylah, takpelah kita nak pergi mandi dulu sebelum tu hijau. Aku nak kencing jap mak. Sedap now. Okey. Dah okeylah, dah keluar. Baju dia aku ni cantik betul lah. Dia belanja RM50 tau, bukan main-main kat Shopee lah. Beli kat Shopee. Okeylah, kita ambil tisu. Lepas tu kita nak pergi mandi jap. Panasnya dah air hari ni. Yelah, pagi subuh kan, buat apalah nak guna sejuk-sejuk. Kan sejuk sangat kan. Takpelah, kita nak keluar dari bathtub ni jap. Kita nak pergi nak tukar baju yang cantik sebab nak pergi universiti. Let's go. Ya Allah, sakitnya lah perut aku tadi. Nasib baiklah aku dah baru tukar baju. Lepas tu tiba-tiba pula lah nak rasa keluar kan. Takpelah, okeylah sekarang ni aku nak pergi buka lampu lo bagi terang lah. Kita buka lampu dapur lo. And then kita nak pergi masak dulu. Nak pergi masak pergi. Sebelum tu kita basuh tangan dulu lah. Kalau tak basuh tangan, kotor tangan lah. Siapa nak tanggung, aku jugalah. Kita kan baru-baru ni kan kita ada COVID kan. So betul lah, kita kena jaga SOP semua tu. Okeylah, kita nak buka api jap. And then kita nak pergi masak sup lah pagi-pagi ni. Baru sedap lah. Nasi dengan sup-sup sikit. Okeylah, kita pergi buka api lagi. Kita nak pergi masak lamb chop pula. Lamb chop, sedap weh lamb chop ni. Bukan macam biasa aku masak lamb chop kan. Last semalam Alia baru beli bahan-bahan. Boleh lah aku bawa masak sedap-sedap kan. Apa guna dia beli sedap-sedap, aku tak guna kan. Okeylah, ni kita nak pergi cari susu je kat peti ais ni. Makanan dah berat, mesti lah minuman pun jangan manis-manis kan. Kita kan jaga protein, vitamin kita. Kau tahulah sekarang ni kan COVID, kita kena jaga kesihatan. Kesihatan pula dah. Okeylah, kita pergi letak atas meja jap. Okeylah, dah siap kita letak. Kita nak pergi kejut ada jap. Ya Allah, Alia, sentiak matang lah kau tidur. Bangun. Ya Allah, Syaz, kau ni jangan kacau aku boleh tak? Aku nak tidur. Yelah, aku kena bangun lah. Nama pun kita nak pergi universiti kan. Duh, kau ni Syaz kacau lah. Ya, aku dah masak breakfast. Kau dah masak breakfast lah. Macam apa lagi aku on lah. Okeylah, kau pergi lah ke rumah walu. Okeylah, aku nak pergi mandi dulu. Nak pergi siap-siap, nak pergi bersih-bersih. And then aku pergi makan, pergi universiti. And, Syaz, apa kau buat tu? Aku tengah ni, merajuk. Pada pukul kau lah. Okey, nak pergi mandi je. Buka air panas. Sedap betul. Nak pergi yakcu je. Sedap. Okey, next kita nak pergi basuh muka. Bagi flawless. Bagi putih-putih. Macam badut. Okey, next kita letak dulu baju kotor dalam ni. Kita tak sabun. Okeylah, nak pergi tukar baju je. Alhamdulillah, dah pun lah tukar baju bersih-bersih kan. Okeylah, kita nak pergi keluar. Nak pergi makan je. Syaz, kau tengok apa tu? Aku tengah tengok ni. Berita ni lah. Kes COVID banyak betul. Yelah, memang banyak. Banyak pun lah. Kita pun tak tahulah nak buat apa dengan negara kita ni. Cuma kita kena buat patuhi SOP, pakai mask, jaga perjarakan kan. Betul tuan ya. Ni apa ni lah makan. Lamb chop, Syaz. Thank you, Rosyaz. Kau ni memang kau terbaik. Aku boleh jumpa. Kau ni aku tak masak, kau tak puji pula. Kau tak masak tu memang lah aku tak puji. Dah kau tak buat apa yang aku suka. Apa kau cakap? Tak apa lah. Syaz, by the way, sedap tu kau masak. Kau masak memang terbaik weh. Memang mantul lah. Tinggal aku yahoo lah. Okeylah, Syaz, jom Syaz. Kita pergi sekejap. Sebenarnya aku nak pergi basuh tangan. Sekejap. Aku lupa lah nak pergi ambil beg aku kat atas dengan mask lah. Syaz, kau pergi ambil lo. Masuk bilik. Aku nak pergi naik atas je. Nak pergi ambil face mask dengan beg. Sebab semalam dah kemajar dua dah. Cuma tu lah. Lupa nak letak barang-barang kan. Lupa nak prepare kan. Let's go. Okeylah, lah pergi ambil mask. Nak pergi ambil beg pula lah. Okey, dah ambil beg. Okeylah, jomlah kita turun bawah jap. Let's go. Kita pergi pegang buku jap. Lepas tu kita turun bawah lah jap. Nak pergi universiti tak tahulah Syaz tu dah siap ke belum. Aduh, rumah aku ni punya besar tanda cuma satu je. Apa guna lah. Takpelah. Nama pun tahulah rumah ni bukan kita pilih lah. Tapi takpelah, at least kita sedap untuk tidur. Sedap untuk mandi tu. Taklah sedap sangat tapi okeylah. Okeylah, kita nak pergi turun tangga jap. Tangga ni memang banyak betul lah. Mana lah si Syaz ni.
Oh, dah dalam kereta dah. Alamak, dia rasa nak drive. Dia bagilah aku pula drive. Pergilah beli kereta baru. Kau dah lah baru keluar gaji. Pergilah aku beli kereta Mustang ke BM ke Merc ke. Asyik-asyik kau harapkan aku punya kereta je. Alah-alah yang sorang nak. Aku mana ada duit? Eh, kau tak ada duit. Kau jangan nak tipu aku. Kau kata kau punya bos bagi 1 juta. Oh, alah. Aku tahulah, aku memang ha, kalau kita aku kemek ni ha, kau tahulah, bukan setakat aku buat apa-apa, setakat ha, kau jangan Syaz, jangan sorry lah, jangan. Bila kau pergilah beli kereta baru ke apa, kau ni nak asyik harapkan aku je. Aku penat tau tengok kau ni ha, asyik-asyik macam ni je dengan aku. Okeylah, kita sampai sekolah ni, cepat sikit dah. Nania, weh, sekolah kita kat situ langsung, Nania, aku terlepas. Kau ni kan, baik suruh aku drive je. Kau asyik lupa je. Tak perlu sementara kau lambat sangat. Ha, cuma pergilah isi minyak dulu. Kita bagi minyak full lah. Nanti tak adalah kereta stop tengah jalan ke apa kan. Okeylah, jomlah kita pergi tu isi minyak je. Syaz, aduh, kau ni lambat lah Syaz. Kau reverse, kau simpan sikit. Ha, kau pergilah isi minyak. Aduh, itulah aku cakap dia suruh aku drive. Kau nak juga drive. Kau drive, ha. Kau parking pun macam nak in game on tu. Tiga parking garis lagi kau ambil eh. Alah, mana ada, aku bukan macam Naim, lelaki, aku perempuan. Ha, memang betul pun, kau perangai sama je macam Naim. Eh, sama je lah kau punya perangai ni. Drive tu bagi elok, Naim lagi hebat daripada kau. Tak adalah, lambat sangat dia bawa kereta kau. Ha, jangan cakap, lambat sampai esok pun tak habis. Ha, pergi isi minyak dan ha, cuma cepat isi minyak. Ha, okeylah, kau dah isi minyak. Okeylah. Tunggu full. Okeylah. Kau ni memang lambat betul lah Syaz. Haa, masuk kereta. Ya Allah, pergilah putuskan dulu tali ni. Apalah kau ni Syaz. Haa, okeylah, dah juga sampai sekolah kan. Dia drive punya accident. Habis kemek kereta aku. Sekarang lah ni, apa yang kunci kereta? Haa, ya sekejap, aku nak kunci sekejap. Okeylah, kita nak masuk sekolah dah sekejap. Let's go guys, let's go. Jom kita masuk kelas, let's go. Okeylah, tadi selepas aku membuang membuang air besar dengan air kecil dari kat tandas. Airnya dapat juga lah masuk kelas. Eh, sekejap. Anya, pergi isi nama attendant dulu student. Oh, ya ke? Weh, sorry tu Syaz, aku lupa. Tak apa, aku kan kawan-kawan mesti nak kena pesan kau. Eh, baik pula kau hari ni. Mana ada kau lah. Kau jangan aku bagi tadi marah-marah aku. Sebagai kawan, kenalah baik. Aku nak support kau. Yelah, thank you Syaz. Okeylah Syaz, aku nak pergi masuk kelas sekejap. Okeylah, jumpa nanti Syaz. Cepat lah masuk kelas, jangan lambat. Okey, datang untuk kelas maths. Okey. Halo semua, assalamualaikum. Saya nak cakap 5 tambah 4 berapa Syaz? 5 tambah 4 10 cikgu. Weh Syaz, kepada kutak kau. Mana ada 10. Kau ni cubalah ingat sikit. Kita di universiti kot cikgu. Mana cikgu bagi soalan dah jawab apa tu bayi pun boleh jawab tau. Tak apa cikgu, biar saya tolong 9 cikgu. Oh, iya ke? Okay, Syaz, dia berada dekat luar sekarang eh. Kamu ni nakal betul. Maaf, cikgu. Maaf. Itulah kau. Tu apa, 5 sama 4 pun tak tahu. Korang nak ni aku lah. Kau tahu lah. Aku mana suka mat. Salah, tak apalah. Mat ni memang kebanyakan orang pun dah tak pandai sangat macam aku pun. Aku tak pandai. Cuma yang kita kena selalu buat apa tu? Kita kena selalu buat tu lah. Latihan semua tu kan. So yalah, jom lah kita masuk kelas seterusnya. Dah habis makan, let's go. Okay, dah pun sampai kelas seterusnya. So kelas seterusnya adalah BM. Okay lah, jom lah kita. Alhamdulillah, dah lah juga. Apa tu selesai. Syaz, kau lompat je. Aku ikut sekali lah. Apalah kau ni Syaz, aduh kau ni kan asyik-asyik. Aku semua ikut kau lah. Semua mak aku marah sebab kau lah. Aduh, apa salah aku kak? Kau nak ikut aku, memang betul kau rasa aku salah. Okeylah, cuba Syaz cepat sikit dah gitu. Lalalala, Anya nak pergi family mart je. Aduh mak, kau ni nak pergi family mart pula. Aku ingat kau terlepas tadi lah. Jom lah jap. Ni by the way pun aku tak tahulah family mart ke tak. Tapi dia at least kita boleh beli makan. Kita boleh makan sekali kat situ kan. Tak adalah kita stres sangat lah. Jom lah, kali ni aku belanja ke kau? Aku lah, sebab aku dah dapat kerja baby ni million. Kau siapa? Weh, kau nak marah aku pun halak lah. Yelah, santai je lah. Apalah kau ni Syaz, asyik-asyik. Tentu lah, jom lah kau belilah apa tu, makan-makanan apa yang patut. Kau belilah makan-makanan apa yang patut kan. Aku pun
Aku tahulah kan, ah, penatlah. Takpelah, nak tengok naik atas. Wow, kat atas ni ada tempat makan. Wow, takpelah, makan dekat bawah je lah. Makan dekat bawah senang sikit. Syaz, kau pergilah beli apa yang patut. Okey lah, kali ni aku belanja. Belanja lah. Nanti kau jangan cakap pasal hutang pula. Kau nak belanja buka aku. Aku ada ambil burger dengan ni, dengan nugget, dengan fries, dengan kuih ni. Aku tak sabar nak makan kan. Sekejap. Sebelum tu, aku macam pelik lah. Pelik apa nak? Aku macam pelik lah. Kenapa kau... Sekejap. Bukan kau kata kau nak diet ke, Syaz? Mana ada? Mana ada? Padahal aku lupa lah aku diet. Pisang lah aku. Syaz, kau cakap apa tu dah hati? Aku macam boleh baca je otak kau. Kau tipu aku eh, Syaz? Lihat aku tebak apa aku tak boleh diet. Kau ni memang. Itulah kau selalu tipu aku. Kau selalu cakap aku gemuk lah. Kau kena sedar dia kau sikit eh. Kau jangan macam dah buat orang je. Kau tahu tak? Kau kalau buat orang dia siap kau. Kau kata aku gemuk semua tu. Waktu aku rekod kau pula lah. Tak jaga diet. Sabar lihat. Sabar. Syaz, bagilah aku drive pula. Mana. Aduh, yelah. Dia masuk kereta lu. Kau ni lompat sini. Itulah aku cakap, beli kereta sendiri kau senang. Ni kereta macam ni. Susah betul lah. Semua nak ni aku. Kati tu aku nak beli Gucci bag. Alamak, kau nak beli Gucci bag je. Alhamdulillah, sampai juga dalam rumah Sumaan. Dengan kau drive punya macam semut pun jalan dah. Kau dengar ni, okeylah sebelum kau tak esok sorry lah. Kau hari-hari sorry dengan aku. Aduh, sorry lah. Yelah, aku maafkan lah. Okeylah, aku nak pergi buka kasut je. Buka kasut rumah aku dulu. Okeylah, dah buka kasut. Aku nak pergi mandi jap. Aku dapat tanah dulu. Aduh, ni lah susah kalau tanah satu ni. Aduh, tak apa. Sementara tu aku nak pergi ajak jalan-jalan je. Bukan hari ni ada lagu Lisa keluarkan Money ke? Hari ni kan... Hanya ada apa lah. Aku pun lupa lah. Tapi yang aku tahu Lisa ada keluarkan. Tak apalah sambil aku happy tu. Aku pergilah jap jalan-jalan explore kat rumah ni. Aku pun macam... Tak ada layan. Cuma rumah ni macam bilik ni nice. Aku tak kisah pasal tandas kan. Tapi kita buat pukul sikit. Best tu pukul dia. Mana lah saya ni lambat sangat. Okey tak apa, dia lambat sangat. Okey masuk je tanah tu. Boom. Hai Jas. Alia tutup Alia. Biarlah kau lambat sangat. Aku berak dulu. Sedap pun. Alia bau. Alia api. Alia aku pergilah. Kau lambat sangat. Kau tak tandas kau tetap. Alia aku ni kacau lah. Aku pun nak tukar baju. Takpelah, aduh, kau ni kacau lah, baby. Ani. Pergilah, aku nak pergi tu lah. Nak pergi kat tandas je, aku ni kacau lah. Okeylah, aku nak pergi tukar baju dah je. Pasal muka lu, okeylah, nak pergi tukar baju dah. Okeylah, dah siap pakai baju, kita nak pergi nak pergi tengok cerita Lisa dulu. Lepas kita tengok cerita Blackpink, kita pergi mall lah. So, let's go lah. Mana lah si Syaz ni, cantik kan baju aku. Bukan selalu aku pakai baju cantik macam ni. Syaz. Ya, aku tengah masak ni. Kau tengah masak eh. Weh, aku ingat tak ada Blackpink keluarkan lagu ni. 222 million eh. Kita pun tengok lagi. Tapi, entah, walaupun kita lambat, at least kita sempat lah. Cuma kita tengok je. Aku pergi bawa makan dekat depan. Baru interesting kan. Makan depan TV. Okey lah, aku pergi ambil semua ni. Lepas tu kita pergi letak atas meja dulu. Letak jello. Letak apa ni, salmon. Kita letak spaghetti. Next ada apa lagi Syaz masak ni. Sekejap. Ni bukan saluran ni. Apa lah Syaz ni. Ni pun Blackpink. Akhirnya stage Blackpink. New Slash Topia. Diorang tengok live ni. Sebab wait. Nanti waktu chorus. Tak lupi. Nak. Aku pun tak ingat lirik. Tapi kau kena ready lah. Okay Syaz. Let's go Syaz. Dah nak start ni Syaz. Let's go Syaz. Jom. Hora. Hore. Di and friend. Cepat Syaz. Tak apa Syaz ni. Yang depan-depan lagi. Kita tak lain tak apa. Kita dengar lagi. Belum start lagi lagu ni. Tapi tak apalah. Kita ready je lah kan. Tak apa. Syaz sabarlah Syaz. Aku ambil ni makan lah. Ni cepat ni kau makan. Kau janganlah makan. Aku. Aduh. Kau ni. Lepas tu ini pula terjadi. Cepat Syaz. Dah start Syaz. Come on Syaz. Lari Syaz. Come on. Korang Syaz, cepat Syaz. Come on, yes, let's go.
Aduh, penat betul lah menari tadi. Memang best gila. Okeylah, kita nak pergi mall sekejap. Nak pergi shopping-shopping sekejap. Kali ni aku drive lah mana lah Sisha sini. Eh, lambat betul lah sekejap. Kita tukar warna kereta jadi pink cair lah. Pink cair nice juga. Mana lah Sisha sini. Ah, sini lagu yang ni memang best lah. Lagu Lisa atau Kracek. 255 million kau tahu tak? Yelah, tak apalah. Kita jangan jelah lah pasal diorang. Nah, aku tak jelah. Aku cakap dia. Tapi best kan? Okeylah, sebelum tu Syaz, kita pergilah sekejap supermarket ni. Aku pun lama tak pergi shopping-shopping ni. Jomlah kita pergi shopping je. Aku nak pergi beli barang makanan apa yang patut. Dekat rumah pun dah tak ada. Syaz, laju kau eh kalau guna duit aku. Kau ni memang Syaz, semua kalau guna duit kau. Kau tahulah memang laju macam flash je. Duit aku semua kau ngap. Walaupun kaya ke kau tak kaya, kau memang mazik. Apa ni Syaz, janganlah bawa aku kat troli Syaz. Kau ni kalau kita nak pergi beli pisang sikit, letak apple lah. Aku semua makanan basiat, bukan macam si Syaz ni. Aduh, aku rindu Haji Putrin lah. Putrin dekat London katanya. Tak perlu ada tengah spend tengah family kan. Okeylah, kita pergi letak jap paper bag ni. Okeylah, kita pergi bayar dulu. Syaz, Alin atau nak bayarkan? Ya, aku bayarkan je kan. Duit, okey dah bayar. Harga dia agak mahal lah, tapi tak boleh bagi tahulah. Okeylah Syaz, cuma Syaz naik kereta. Kali ni aku drive. Alin, kita nak pergi mana? Kita pergi mall, lepas tu kita pergi dekat barbershop. Sebab aku nak pergi basuh rambut. Sebab rambut aku pun nak kusut. And aku nak pergi makan aiskrim and main game. Okay, nak aku on je. Jom lah kita pergi parking. So kita masuk, kita book tiket. Aku tahu kan ada cerita spy baru-baru ni. Tapi aku tahulah, aku pun takut sikit lah. Sebab cerita spy ni banyak tu kan. Pum. Syaz, sebelum tu kita nak menari ke makan? Alia, makan lah. Jom lah aku belanja eh. Alah, taknya lah. Kau nak pergi makan apa? Kau nak pergi makan pizza ke? Pergi makan burger ke? Kau on je. Okeylah, aku nak pergi makan pizza je. Tapi sebelum tu aku nak ya Allah, apa satu buka map pula ni. Hai, pelik-pelik je. Syaz, kau nak pergi mana? Aku nak pergi beli burger je. Pergilah beli burger dulu. Aku nak pergi letak fresh dulu pizza dulu atas meja ni. Tu pokok Syaz, mana burger ni? Aku nak cukup duit tu lah. Aku cakap jangan shopping map sangat. Siapa suruh? Takpelah, kita pergi ambil air kopi dulu. Nak kau nak air Milo? Nak air Milo. Air Milo sedap weh, air Milo ni. Bukan mesti biasa kan. Okeylah, jom lah. Ni next kita ada air Milo lagi. Alah, jom pergi dance. Kita praktis sikit. Alah, aku tak payah dance kau. Bukan setakat macam ni. Aku tolak engkau. Kau mesti menari dandut. Kau tengok, aku tolak dia mesti menari dandut. Itulah, jangan contohi si Syaza ni. Macam manalah anak-anak dia. Mestilah, aku tahulah. Mesti anak-anak dia. Hai, jangan nak cakap pula. Hai, dia ni aku tahulah. Bukan nak cakap. Ya Allah, hapuslah lagu ni. Ni mesti. Siapa orang tu? Siapa orang tu Syaz? Aku tak tahulah. Dahsyat juga. Lagu Justin Bieber yang baru. Aku pun tak tahu kenapa orang suka lagu Justin Bieber. Best kan? Okeylah, ni menari buka exercise ni. Ni menari dandut ni. Ya Allah, si Syaz ni ada. Jadi Syaz, jom Syaz. Kita pergi tu, kita pergi beli makanan apa yang batuk ke. Kita tengok movie lah. Kita punya tiket dah nak start dah ni. Kita tak boleh lambat ni. Kalau lambat, kau tahulah terlepas. Kau ni naik elevator boleh lah lari. Kau naik macam budak seromong coki tu. Okay lah Syaz, kita pergi. Ya Allah, siapa dah pula naik motor ni. Charger zaman sekarang ni ada-ada je lah. Okay lah, kita nak pergi ambil ni lah jap. Burger lagi dengan popcorn. Okey lah, apa ada TV station, ada siapa ni? Suit pasal bercerita ni kan, TV station. Nah, kita ni lah cinema kita. Alamak Syaz ni dah pergi ya tu. Kata kau orang baik selama-lamanya. Tak ada. Tak apalah, sabar je dengan si Syaz ni. Tak apalah, kita pergi bayar dulu. Dua Amadeel. Tak apalah. Okeylah, jomlah kita pergi tengok movie jap. Ni tak silap aku cerita spy ni. Cerita tembak-tembak. Tak apalah, kita layan je lah. Dah ada cerita ni je. Syaz, kau dah duduk cantik lah. Nampak LED dia warna biru, warna purple lah. Cantik je. Makan lu popcorn. Kita selera. Ya Allah Syaz. Syaz, kesian tu mati Syaz. Kau lah ni. Ayah, kesenyap mana dah. Aku tak ada kebahagiaan lah tengok cerita ni. Sorry lah. Jangan berlaku. Takut lah aku tengok apa tu cerita tadi kan. Tumuk-tumuk pum. Takut betul lah aku ni. Takpelah, aku yang pilih cerita ni, salah akulah. Aku, ya Allah, seram gila ni. Ya Allah, apa ni, betul tutup ni tiba-tiba.
Siapa pula asal butak tadi? Senyap pula aku tadi. Eh, takut betul lah. Okeylah. Syah, jom kita pergi naik kereta jap. Kita pergi tempat gaming ataupun tempat apa tu. Aku pun tak sabar dah ni. Aku pun lama tak pergi kan. Syah, sekali ni kau drive lah. Aku keluarkan kereta dulu. Jom lah, Syah. Aku naik kereta dulu. Jom naik kereta. Aku pun tak sabar tengok kau drive. Tak apa hal aku cakap. Syah, kau tinggalkan aku. Syah, janganlah sidakan aku macam ni. Kau tak kawan aku kan. Angin sorang angin minta maaf lah. Tak nak kau. Okeylah, akhirnya sampai juga Syah ni. Kau ni asyik sidak aku. Je aku penat dengan perangai kau ni. Sorang lah ni. Aku bukan sanya-sanya nak buat. Alah, tak payahlah saja-saja ke apa. Jomlah je aku parking dulu. Parking elok-elok. Okeylah, jomlah kita pergi tempat barbershop dengan gaming. Aku pun lama tak pergi ni. Lepas tu kita makan aiskrim. Aiskrim ni coklat chip. My favorite aiskrim. Tak sabarnya. Okeylah, Syaz. Jomlah, Syaz. Aku nak pergi barbershop dulu. Kau pergilah order aiskrim. Aku nak mint chip. Okey. Kali ni aku belanja. Belanjalah. Tadi kata tak duit. Apa lah dia ni. Okeylah, aku nak pergi. Itulah jap. Nak pergi buat. Bukan buat ni, Syaz. Aku nak tengok lah. Nias aku ni nak pergi potong tu. Okey, dah pendek dan nice. Kita nak pergi itulah jap. Basuh rambut, nak pergi chilling-chilling jap. Harap aiskrim tu lambat sikit lah. Sedapnya lah. Basuh rambut. Ya Allah, aku baru je buat 5 saat. Soalnya sorry mamnya. Cuma pergi makan aiskrim. Makan aiskrim tu saya. Aduh, kau ni kacau lah Syah. Tak payah bayarkan. Kau ingat aku tak ada duit ke Syah? Aku ada je duit secukupnya. Apalah kau ni Syah. Takpelah. Okeylah, jomlah kita pergi kedai aiskrim kan. Katanya kedai aiskrim sini memang modern. Memang 5 star. Takpelah. Jomlah. Jomlah kita duduk dulu. Chilling-chilling makan aiskrim kan. Aku pun lama tak makan aiskrim. Sambil lambat. Sambil Syah tengah bayar tu. Aku nak pergi main Roblox. Sejak Roblox tak down ni kan. Ya Allah, Shopee pula iPad ni. Aku tak ada beli apa-apa pula. Tahulah, ni mesti barang Syaz ni. Tak perlu kita main Roblox. Alah, kau tengok apa tu? Aku tengok main Roblox. Roblox kan dah tak down. Aku tengok main Leftopia, Pro Heaven ni. Aku pun lama tak main dah. Main Arsenal, semua tu kan. Aku rindu lah Roblox kalau tak ada ni. Tak ada lah YouTube aku ala-ala kan. Okeylah, kita nak makan aiskrim dulu lah. Dah lama sangat. Jom lah. Syaz. Ya, kenapa ni? Sedap betul lah aiskrimnya. Aku pun lama dah tak makan aiskrim kan. Sejak PKP dah pergi. Ya Allah Syah, habislah lah kau keluarkan tangga ni. Kau nak buat apa? Ya Allah. Anak siapa nangis ni? Ya Allah Syah, kau keluarkan tangga ni buat apa? Kau nak jadi builder ke? Okeylah Syah, jomlah kita pergi arcade gaming pula. Aku pun lama jugalah tak main game kan. Sejak PKP ni mula-mula aku main Roblox. Mula-mula aku dah main Free Fire. Tapi sekarang aku dah tak layan dah. Aku pun tak tahu kenapa sebab. Yelah, nak jauhkan lah sebab kita pun nak sekolah kan. And Roblox tu memang aku main lah sebab Roblox ni memang best lah. Okay Syaz, jom race. Ya Allah Syaz. Syaz, kalau kau nak ke depan, guna ke depan. Jangan guna R untuk reverse. Apalah kau ni, D drive. So nanya aku tak minat lagi macam ni. Tak apa. Okay, ya Allah Syaz, kau ni biarlah kau. Kau ni memang dan aku fed up dengan game ni. Aku kalah. Bila kau main game so slow. Jangan main game kau so slow je. Lag je. Chill sudah. Jomlah kita main game play arcade game ni kan. Let's go. Menang. Alhamdulillah. Yeay. Okay, so Alia rasa itu beri kali ni. So Alia hantar video ni memang Alia dah lama dah buat video ni. Cuma Alia hantar lambat menyebabkan Alia sekolah. Alia tak ada masa and Alia baru ada masa untuk edit. So Syaz cakap hi sikit Syaz. Okay Syaz, hi sikit. Hi guys. Okay guys, so Alia say bye. Bye guys. Bye guys, bye bye.